teman-teman, kembali lagi di Mimaza TV. Hari ini Upin dan kawan-kawan mau memakan es krim nih teman-teman. Nah, kira-kira setelah Upin dan kawan-kawan memakan es krim, mereka bakal berubah jadi apa ya? Yuk kita lihat yuk, let's go. Wow, si Esan setelah makan es krim coklat, dia berubah jadi Boboiboy petir guys. Keren banget ya si Esan. Nah selanjutnya ada si Meimei nih, kita lihat yuk. Oh my god, wow. Wadidaw, si Meimei setelah makan es krim, dia berubah jadi Boboiboy tanah teman-teman. Keren banget ya dia, mantul. Yuk kita lihat si Mail yuk, sekarang dia mau makan es krim. Kira-kira dia berubah jadi Boboiboy apa ya? Let's go. Wow. Widih, Mail setelah makan es krim, dia berubah jadi Boboiboy air teman-teman. Tuh lihat, keren banget ya si Mail, mantul. Nah selanjutnya ada Tok Dalang nih teman-teman. Kira-kira setelah makan es krim dia berubah jadi apa? Yuk lihat, let's go. Oh my god, wow. Wih, Tok Dalang setelah makan es krim, dia langsung berubah teman-teman jadi Boboiboy apa itu ya? Boboiboy petir atau Boboiboy api? Ada yang tahu nggak? Wow, keren banget ya Tok Dalang, mantul. Nah, selanjutnya ada si Ipin nih teman-teman. Kira-kira setelah dia makan es krim, dia akan berubah jadi Boboiboy apa nih? Ada yang tahu nggak? Yuk kita lihat, let's go. Wow, Upin setelah makan es krim dia berubah tuh teman-teman jadi Boboiboy api. Keren banget ya si Upin ya. Nah semua teman-teman Upin dan kawan-kawannya semua sudah berubah menjadi Boboiboy nih teman-teman. Gimana, keren-keren gak semuanya? Mantul ya. Nah video kali ini sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.